Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Aisyah Journey. Guys, sekarang kita mau staycation lagi ke daerah Bandung. Jadi kalian tahu kan, ini yang rame-rame kayak begini tuh di mana? Nah, kita lagi ada di Jalan Asia Afrika ya guys. Jadi dia emang terkenal seperti ini guys kalau weekend. Tuh, banyak makhluk-makhluk yang berkeliaran di pinggir jalan. Seru banget ya guys. Oke, kita mau ke hotel Maison Terrace Kita Hotel Bandung guys. Nah, ini tuh alamatnya ada di Jalan Asia Afrika nomor 55. Dan hotel ini itu berseberangan dengan alun-alun kota Bandung ya guys. Jadi gak heran, di sini tuh rame banget guys, banyak pengunjungnya. Oke, kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya. Jadi guys, di hotel ini tuh untuk parkirannya itu kecil ya, sempit banget menuju jalan ke parkirannya. Jadi kita langsung kasih aja oleh petugasnya, jadi pakai palet gitu ya guys. Oke, kita mau lanjut masuk dulu. Oh ya, sebelum masuk aku mau kasih tahu nih, jadi depan itu ada alun-alun Bandung guys, jadi jalannya tuh macet banget. Jadi banyak yang jualan-jualan gitu loh guys. Nah, kalian bisa tuh menikmati sore hari ya di depan hotel, banyak banget makanannya guys. Oke, lanjut aja, kita mau langsung masuk. Jadi ini adalah pintu masuknya di depan ya guys. Tara, ini dia adalah lobby dari Hotel Maison ya guys. Gimana? Pas baru masuk tuh langsung wow, jatuh cinta banget gitu ya guys. Jadi tuh di sini tuh benar-benar oke banget. Tuh, lihat deh, estetik banget, klasik gimana, modern gitu ya guys. Ih, bikin gemes banget. Oke, lanjut aja, kita mau check-in dulu. Jadi di sini guys, untuk check-innya itu mudah banget kok. Kita nggak harus deposit loh di sini. Dan kalian kalau misalnya mau dapat kartunya 2, jadi kan di sini cuma dapat 1 ya kartunya. Kalau misalnya mau dapat 2 kartu, itu kalian baru deposit 100.000 guys, gitu. Nah, kalian yang mau staycation habis lebaran boleh banget nih. Aku kasih rekomendasi hotel yang ada di daerah Bandung. Harganya juga nggak begitu mahal, hotelnya mewah gitu ya. Terus di depan juga rame banget, jadi nggak cuman diem aja di hotel, tapi kalian tuh bisa menikmati di depan ya guys, wisatanya lumayan kan. Oke, lanjut aja, kita mau ke kamar. Kita dapat di lantai 5 ya guys. Lantai 5. Angka apa? Ayo. Oh, kecil sekali. Yang kecil ini kan modelnya klasik gitu lah. Oke, ternyata kita dapatnya tuh langsung dari depan lift, langsung kamarnya ya, 515 guys. Oke, kita mau masuk dulu. Assalamualaikum. Dan ini dia kamarnya. Tara. Nah guys, jadi ini kita kamarnya itu tipe superior room ya. Untuk superior itu minimalis banget ya guys, kalian harus tahu. Jadi tempatnya ya begini, kecil ya, cuman oke lah buat kita tidur semalam doang gitu ya guys. Nah, suka banget sih sama konsepnya dan desainnya itu klasik modern kayak gini ya guys. Tuh, mewah banget.
kalian wajib banget sih cobain. Oke, lanjut aja, kita mau room tour ya. Nah, ini adalah tempat tidurnya, king bed. Terus di situ ada dua bantal. Kemudian di sebelah sini kita nggak ada lemari ya, karena emang ini minimalis. Dapat piyamanya dua, terus ada hanger gantungan kayak gitu. Nah, kita dapat slice cake gitu. Happy staycation. Terima kasih Hotel Maison. Nah, di sini adalah mini barnya. Jadi ada aqua mineral apa? Aqua botolnya 2, terus di bawah tuh ada mini bar. Nah, untuk mini bar ini berbayar ya, guys. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah kanan tempat tidur. Ternyata di sini itu kayak teras-teras gitu loh, guys, tapi kayak balkon gitu ya, cuman gak ada terbuka nih. Jadi cuman kayak begini aja di desainnya, seperti ini ya guys. Jadi kayak ada balkon mininya gitu loh. Nah, untuk pemandangannya kayak gini doang sih, gak best view gitu loh. Oke, ayo lanjut ya, kita mau ke kamar mandi. Dan ini dia kamar mandinya, pastinya minimalis tapi bersih, wangi banget guys. Tuh, klasik ya, suka banget sih sama konsepnya. Nah, ini adalah showernya, tapi ada dua ya, ada bisa shower dipegang juga dan gantung. Nah, untuk sabunnya sensasi ya dong guys, wow mewah banget. Di sini kita juga bisa wudhu ya pakai kerannya itu. Terus di sebelah sini adalah wastafelnya. Terus ini kita dapat amenities, di sini ada tempatnya gitu ya, ada cupnya. Oke guys, lanjut kita mau lihat lagi. Ini nggak dibuka ya, nggak sempet bukanya. Pastinya seperti biasa lah ya amenitiesnya, dan ini tempat sampah. Kemudian di sini klosetnya ada keset, dan ini ada. Nah, di situ tadi ada lukisan juga ya guys. Oke, lanjut. Jadi di sini itu ada gantungan, terus di di kacanya itu bisa dibuka gitu loh guys. Jadi kita bisa mandi sambil ngelihat juga boleh, tapi kalau malu kalian boleh ditutup juga kok. Nah, ini adalah pemandangannya dari kamar mandi. Itu kelihatan kamar gitu ya guys. Oke, sekarang kita lanjut mau ke rooftopnya. Dan untuk kolam renangnya itu ada di rooftop ini ya guys. Nih, kita lihat view seperti apa. Di sini tuh langsung pemandangan Mas Raya Bandung, dan di situ juga ada alun-alunnya ya. Tuh pemandangannya guys, itu lapangan alun-alun dan kota Bandung ya. Nah, kita bisa berenang nih sambil menikmati jalanan. Lihat deh tuh jalanannya macet banget ya. Jalan Asia Afrika emang terkenal dengan macet guys. Nah, ini adalah kolam renangnya. Jadi kalian bisa duduk santai sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan berenang-berenang cantik di sini ya guys. Oh ya guys, jadi di sini kalau malam itu ada live musik loh. Kalian bisa menikmati malam yang indah ini di hotel ini ya guys. Ini juga banyak menu-menu yang oke-oke juga lor. Dan kalian kalau misalnya bete gitu kan ya di hotel mulu, kalian juga bisa jalan-jalan keluar, karena di luar itu banyak banget tempat kuliner loh guys. Makanannya tuh berlimpah, kita bisa jalan-jalan juga tuh cari kuliner-kuliner Bandung ya guys. Nah, kalian mau tahu harganya berapa? Jadi ini harganya 584, belinya di tiket.com. Nah, kalian bisa menggunakan voucher yang saya punya, ada di deskripsi, baca aja. Journey 500k ya guys. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin staycation. Selamat pagi, ini sudah pagi guys. Jadi waktunya kita untuk sarapan. Nah, untuk sarapannya ada di lantai 1. Jadi gak usah pakai lift ya, naik tangga aja biar sehat. Nah, ini adalah tempat makan indoor. Kalian juga bisa menikmati makan sarapan di outdoor ya guys. Nah, ini adalah outdoornya. Jadi tuh anginnya kenceng banget, dan si kecil gak mau dong kena anginnya kenceng ya. Jadi kita di dalam aja guys. Nah, ini untuk beberapa menunya. Jadi ini untuk roti-rotinya ada pizza mininya banyak banget. Terus kemudian di sini yang anget-anget, ada teh anget, ada kopi. Kalian tinggal pilih mau yang mana dan kalian tinggal seduh aja ya guys.
Nah, kemudian di sini ada nasi tutuk oncom, guys, tuh. Kayak begini nasinya. Terus di sini tuh ada telurnya juga, terus berbagai macam sayurannya ya, guys. Nah, di sini ada keju slice dan kemudian ada buah-buahan juga. Tuh lengkap banget buahannya, sampai ada rambutan dan pakai keranjangnya juga ya, guys. Nah, di sini kita mau lihat, di sini ada bubur kacang hijau. Nah, ini bubur kacang hijau. Kemudian di sini tuh ada rebus-rebusan nih, guys. Kalian yang mau ubi rebus, jagung rebus gitu kan ya, boleh nih cobain. Terus di sini ada gorengannya juga. Oke, lanjut kita mau ke makanan beratnya nih ya. Di sini ada nasi putih. Kemudian di sebelah sini itu ada nasi goreng ya, guys, tuh nasi gorengnya. Di sini ada pastanya. Kemudian lanjut lagi, di sini ada kacang merah itu ya. Nah, ini ada sayuran. Kemudian di sini tuh ada ayam. Lanjut lagi, sebelah sini juga terdapat di sini ada telur rebus, ada telur dadarnya gitu ya, guys. Terus berbagai macam sambal kerupuk. Kemudian di sini nggak ketinggalan ada bubur ayam untuk para bocil-bocil ya, makan bubur ayam. Kemudian di sini tuh wow, banyak banget mie ya, Indomie, mie sedap, semuanya ada deh, berbagai macam mie instan, goreng ataupun rebus. Nah, nggak ketinggalan di sini juga ada roti. Wow, lumayan banget ya untuk makanannya, lumayan lengkap lah ya. Nggak begitu banyak banget sih emang variasinya, tapi cukup lah ya. Oke, guys, lanjut kita mau makan dulu ya, guys. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari IC Journey ya, guys. Happy holiday, bye.